Dari rekaman CCTV milik minimarket yang menjadi korban pencurian inilah, tersangka Suhaimi ini ditangkap polisi dari Polsek Kemuning. Tersangka yang diketahui pencuri kabuhan ini ditangkap saat motornya terjatuh dan berusaha melarikan diri dari kejaran warga. Tersangka berusaha mencuri tabung gas 12 kg di minimarket ini. Namun saat akan membawa tabung gas diketahui penjaga minimarket. 6 bulan. Kali ini? Jadi modus pelaku ini pura-pura belanja karena penjaganya sibuk, dia mengangkat tabung LPG 2 ini. Sebelumnya pernah juga terlibat kasus yang sama dan menjalani selama 6 bulan tahun 2013 ditangkap oleh Polsek IB1. Dari tersangka, polisi menyita 2 tabung gas LPG 12 kg. Untuk proses hukumnya, tersangka ditahan di Mapolsek Kemuning, Palembang. Gian Peri Papin, Kompas TV, Palembang.